怎么能是林哲宇会赢啊？顾芬，这位话客气点。看穆少族长击杀林翘净三重境界的，切，19岁才林翘净一重，和莫文很像，但绝不是他。让坏了聚仙阁的规矩。你叫什么名字？你们先退下吧，你跟我来。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Donghua Supreme God Emperor episode 55-60. Di bagian sebelumnya, di kediaman keluarga Mu terjadi sebuah penyerangan yang mana Mu Yun dan nilainya berhasil menghabisi masing-masing pemimpin keluarga Diao, Huang, dan Zhao. Setelah berhasil mengalahkan mereka, tiba-tiba saja 3 murid dan seorang guru yang berasal dari sekte Seng dan datang. Kedatangan mereka itu bertujuan untuk menculik Sing Mang Yu dan membawanya ke sekte Seng Dan. Tak hanya mereka saja, ya kandung Mu Yun, yakni Mu Xing Yu juga datang ke sana dengan tujuan untuk membawa Mu Yun kembali ke kota Nanyun dan menjadi pemimpin muda keluargamu. Sesampainya di kota Nanyun, Mu Yun pergi ke Lembah Guntur bersama 2 pelayannya dan menguasai teknik tubuh guntur surgawinya. Setelah kembali ke kota Nanyun, Mu Yun diperintahkan oleh ayahnya untuk berkunjung ke Papilyun Jushian. Scene berlanjut, terlihat Mu Yun dengan menunggangi kereta keluarga Mu pergi ke Papilyun Jushian. Sampai di sana, ia secara tak sengaja bertemu dengan Xiao Yun, yang juga ingin berkunjung ke Papilyun Jushian. Mu Shushu, jangan ini lebih sok. Jadi, Jushian, ke Tianzai, tau gue lah. Ini udah sedih, cuy. Mau tau, udah tong jing jie Tianzai, siang bi. Saat mereka berdua masuk ke dalam, tampak di atas arena ada seorang pria yang bernama Gu Xianyu yang merupakan jenis pertama dari keluarga Gu di tahap pertama ranah jelas spiritual. Xiaoyu memberitahu bahwa murid-murid di keluarga Gu sudah memenangkan kompetisi di Papilyun Jushian selama 3 bulan berturut-turut. Terlihat di atas arena itu, Gu Xianyu sedang bertarung dengan seseorang dan berhasil memenangkan pertarungannya. Selain itu, di sana juga ada sebuah daftar kultivator. Menurut Xiaoyu, daftar kultivator dibagi menjadi 5 daftar. Daftar kultivator itu berisi peringkat murid-murid berbakat dari yang pertama sampai kelima, dan hanya 10 besar yang bisa bertarung di atas arena. Pada saat itu, Gu Xianyu ini sekarang berada di urutan peringkat kelima, dan yang berada di posisi kedua ada seorang pria bernama Lin Zeyu. Di sana juga ada daftar kultivator surgawi yang digadang-gadang tidak mungkin bisa dikalahkan. Xiaoyu menjelaskan kalau semua orang yang berada di daftar kultivator surgawi ada seorang jenius di tahap 5 ranah jelas spiritual. Dan tidak semua orang bisa masuk ke daftar tersebut. Mereka yang berada di peringkat 100 besar saja, semuanya berasal dari keluarga kerajaan dan 4 keluarga besar yang mendominasi. Salah satunya adalah Xiao Yun sendiri yang ternyata berada di peringkat ke-10. Tianxian bang shang da, dou shi Lin Qiao. Nengbu yao yiwei ni zai di 10. Ye jiu shi wo bu xiang. Pada saat bersamaan, Gu Xianyu sempat menantang Lin Zeyu dan tujuan untuk merebut posisi kedua. Tanpa rasa ragu, Lin Zeyu langsung memasuki arena dan mengatakan kalau lawannya yang sepadan hanyalah saudara dari Gu Xianyu, yakni Gu Xing. Merasa dirinya diremehkan, Gu Xianyu pun bergegas melepaskan serangan tapak awan merahnya, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Melihat pertarung itu, Mu Yun berpikir kalau Lin Zeyu lah yang memiliki potensi untuk memenangkan pertarungan. Spekulasi Mu Yun ini sempat dibantah oleh seorang pria bernama Gu Fan. Dan alasan karena Gu Xianyu memiliki serangan mematikan, sedangkan Lin Zeyu hanya bisa bertahan saja. Di waktu yang sama, terlihat di arena, Gu Xianyu menjadi sangat kewalahan karena menahan tinju dari Lin Zeyu. Kemudian Lin Zeyu mengatakan kalau ia hanya ingin bertarung dengan Gu Xing saja. Jika ia tidak bisa mengalahkan Gu Xing, maka dirinya tak akan bisa melangkah ke tahap kedua ranah jelas spiritual. Setelah itu Lin Zeyu keluar dari arena. Gu Fan pergi memberitahu Gu Xianyu mengenai spekulasi Mu Yun sebelumnya yang memprediksi kekalahan dari Gu Xianyu. Tak terima dan hal demikian, Gu Xianyu dan Gu Fan pun langsung pergi menghampiri Mu Yun. Saat menghampiri Mu Yun, Gu Xianyu langsung mencoba menyinggung Mu Yun dan mengatakan kalau Mu Yun hanyalah orang yang mengandalkan mulutnya saja untuk memprediksi pertarungan orang secara sembarangan. Menurut ucapan itu, Xiao Yun pun mengingatkan Gu Xianyu agar tidak berbicara sembarangan kepada Mu Yun. Karena bagaimanapun, Mu Yun adalah tunangannya sekaligus pemimpin muda keluargamu.
Kemudian Gusian Yupo mengatakan kalau Muyun tidaklah layak menjadi tunangan dari Xiao Yun. Dan alasan karena Muyun belum menerobos karena celah spiritual tingkat kelima. Meskipun dirinya dihina, Muyun tetap berdiam diri saja dan tak memberikan respon apapun. Lantas, Gu Fen menjadi sedikit emosi dan sempat mencoba memegang tubuh Muyun. Akibatnya, tiba-tiba saja ia terluka karena teknik tubuh guntur surgawi milik Muyun. Gu Fen merasa tak menyangka dan hal tersebut. Padahal dia itu sudah menggunakan 70% dari kekuatan ranah celah spiritualnya untuk bertindak kasar kepada Muyun. Setelah itu, Gusian Yu mulai kembali ke arena dan mengumumkan kepada semua orang mengenai Muyun yang merupakan jenius dari kota Beiyun. Ia juga memberitahu semua orang kalau di umurnya yang ke-19, Muyun telah berada di ranah celah spiritual tingkat pertama dan bisa menghabisi 3 orang di ranah celah spiritual tingkat ketiga. Kan Mu Shao Zuzhang 击杀林窍境三重境界的 19岁才林窍境一重 你当巨仙阁是什么地方? Kemudian Muyun menjelaskan kepada semua orang bahwa dirinya bukanlah seorang jenius dan kedatangannya ke Papilun Jusian juga bukan ikut dalam kompetisi. Ketika Muyun berpamitan dan ingin pergi, ia langsung dihentikan dan diserang oleh Gusian Yu. Akan tetapi serangan itu tak mempan terhadap Muyun. 站住. Dan berhenti sampai di situ, Gusian Yu kembali mencoba menyerang Muyun dan serangan pamungkasnya. Namun, upaya itu berhasil dihentikan dengan mudah oleh Muyun menggunakan jurus petaka surga. Semua orang yang melihat kemampuan Muyun menjadi sangat terkejut. Dan mereka juga mulai bertanya-tanya dari mana asal Muyun. Selama beberapa saat, datanglah seorang pria bernama Gusing, yang langsung menghina dengan mengatakan kalau Muyun hanyalah sampah dari kota Beiyun. Lalu, Gusing pun menantang Muyun untuk naik ke arena dan bertarung menghadapi dirinya. Akan tetapi tantangan itu ditolak mentah-mentah oleh Muyun. Lantas Gusing pun mencoba memprovokasi Muyun dengan mengatakan kalau Xing Mangyu yang dibawa ke Sekte Xing Dan tak akan bisa kembali kepada Muyun karena Xing Mangyu telah menemukan seorang jenius yang lebih kuat daripada Muyun. Mendengar ucapan itu, Muyun pun mulai menjadi sangat emosi dan dengan cepat ia langsung menyerang Gusing sehingga terjadilah pertarungan di atas arena. Setelah berhasil menahan tinju dari Muyun, Gusing pun sempat ingin melepaskan serangannya. Akan tetapi, secara tiba-tiba Lin Jieyu pun langsung memasuki arena dan mencoba menyerang Gusing. Akibatnya, Lin Jieyu dalam waktu yang singkat berhasil dikalahkan oleh Gusing, karena dia itu tak dapat menahan serangannya. Selesai mengalahkan Lin Jieyu, Gusing kemudian mulai kembali menyerang Muyun, namun serangannya dapat dengan mudah dipatahkan oleh Muyun. Setelah itu, Muyun pun langsung memukul Gusing hingga membuatnya terlempar. Tak berhenti sampai di situ, Muyun kembali terus-menerus memukul Gusing yang sudah tak berdaya, hingga hal itu pun membuatnya tumbang. Meskipun Gusing sudah tumbang, Muyun tetap saja ingin terus memukulnya. Lantas, Xiao Yun pun langsung menghentikannya. Pada saat yang bersamaan di tengah-tengah arena, tiba-tiba saja Muyun itu dikepung oleh 4 penjaga Papilun Jusian. Para penjaga itu mendakwa Muyun telah melanggar peraturan Papilun Jusian sehingga Muyun harus segera dihabisi. Pada saat juga datanglah 2 pengawal Muyun yaitu Xing Shuang dan Xing Ji untuk menolong Muyun sehingga terjadilah pertarungan di arena itu. Tak berselang lama seorang kakek tua pemilik Papilun Jusian yang bernama Mo Xian Tianmo pun datang. Kemudian Mo Xing Tianmo memerintahkan kepada para penjaga untuk pergi dan menyuruh Muyun untuk ikut bersamanya. Sampai di sebuah tempat, Mo Xing Tianmo memberitahu bahwa Muyun seharusnya dihukum dengan hukuman mati di tempat. Namun karena Muyun pernah membantu salah satu adiknya, yaitu Mawon, Mo Xing Tianmo pun memutuskan untuk tidak menghabisi Muyun. Meskipun begitu, Muyun tetap saja harus mendapatkan hukuman. Pasalnya, Papilun Jusian dijalankan oleh Akademi Kerajaan Qixian. Oleh karena itulah, tidak ada yang boleh melanggar peraturan di Papilun Jusian. Hanya ada 2 pilihan hukuman bagi pelanggar. Yang pertama adalah hukuman mati, dan yang kedua adalah bertahan hidup selama 1 jam di dalam Tripotong Xian. Dan pada setakut, Muyun pun bersedia untuk menerima hukuman kedua, sehingga Mo Qian Tianmo pun langsung meninggalkannya di sana. Berapa saat kemudian, terlihat Mawan datang menghampiri Mo Xing Tianmo di Papilun Jusian.
Lantas dia pun langsung menunjukkan keberadaan Muyun yang sekarang berada di dalam tripod Tong Xian. Melihat sosok Muyun, Mawan pun menjadi sangat terkejut. Sehingga ia pun mencoba menanyakan kepada kakaknya mengapa Muyun bisa berada di sana. Mo Xing Tian mau menjelaskan kalau Muyun baru saja melanggar peraturan. Oleh karena itulah, untuk menghindari rusaknya reputasi Papilun Jusian, Mo Xing Tian mau sengaja memberikannya hukuman dan menghukumnya di dalam tripod Tong Xian. Lantas, Mawan pun memberitahu menghukum Muyun di dalam tripod Tong Xian dapat menghabisi Muyun. Padahal Mawan itu berencana untuk membawa Muyun ke Akademi Kisian untuk menjadikannya guru. Jika Muyun menjadi guru di Akademi, maka Akademi pasti bisa menghasilkan alkemis dan pemuni yang tak tertandingi. Benar ucapan Mawan yang selalu membela Muyun, Mo Xing Tian mau menjadi sangat penasaran mengapa adiknya berusaha untuk membelanya. Mawan menjelaskan kalau Muyunlah yang telah mengajarinya mengenai pil pengumpul roh. Ia juga mengklaim bahwasannya Muyun memiliki bakat dan pemahaman yang luar biasa tentang pil. Sementara itu di dalam tripod Tong Xian, Muyun mulai mendapatkan serangan-serangan asing. Di sana ia tak dapat bergerak sama sekali karena kakinya diikat oleh sesuatu yang kuat. Serangan-serangan itu membuat jiwa Muyun keluar dari tubuhnya, hingga membuat jiwa Muyun sangat tersiksa. Tak tega melihat Muyun tersiksa, Mawan pun berusaha memaksa kakaknya agar menghentikan hukumannya. Namun hukuman tripod Tong Xian tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Bahkan oleh seorang praktisi di tingkat 9 surgawi saja, tak akan bisa menghentikannya dengan paksa. Kembali ke dalam tripod Tong Xian, terlihat Muyun itu tak berdaya karena terus-menerus mendapatkan siksaan. Meskipun begitu, Muyun merasa yakin kalau dirinya pasti akan bisa bertahan hidup karena dia mengerti betul mengenai kultivasi kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa ada sejenis kekuatan khusus yang dapat membuka pikiran dan melewati seluruh tubuh seorang praktisi. Orang awam berpikir dan mencapai ranah para dewa, maka mereka akan bisa menghasilkan kekuatan jiwa. Berbeda dengan Muyun, yaitu justru mencoba memanfaatkan serangan-serangan kekuatan jiwa dari tripod Tong Xian untuk menyerapnya ke dalam tubuh. Kemudian kita diperlihatkan mengenai sejarah dari gulungan Yuxian, yang mana umat manusia dulu menggunakan gulungan itu untuk mempelajari hukum ilahi dan menguasai langit. Dulu, gulungan Yuxian disebut sebagai gulungan kuno dan telah berusia selama ratusan juta tahun. Gulungan itu terus dialiri oleh para pejuang umat manusia. Jutaan tahun yang lalu, umat manusia berhasil mempelajari hukum ilahi tertinggi dan menjadi kultivator abadi tertinggi yang disebut sebagai kaisar dewa tertinggi dan memanfaatkan gulungan kuno. Setelah kaisar dewa tertinggi menghilang, gulungan kuno pun diteruskan oleh umat-umat manusia selama ribuan tahun. Setelah beberapa generasi terlewati, gulungan kuno mulai berubah menjadi gulungan Yuxian. Hanya saja, di generasi selanjutnya tidak ada orang yang pernah bisa berkultivasi hukum ilahi tertinggi dan memanfaatkan gulungan Yuxian. Setelah itu, Muyun akhirnya berhasil selamat dari hukuman tripod Tong Xian. Dan dia itu berhasil mendapatkan kekuatan jiwa dan bantuan dari gulungan Yuxian. Mo Xing Tian Mo yang melihat hal tersebut menjadi sangat terkejut. Karena ia baru pertama kali melihat seorang praktisi bisa selamat tanpa terluka sedikit pun di tungku Tong Xian. Kemudian Mo Yun diperbolehkan oleh Mo Xing Tian Mo untuk segera pergi dari tungku Tong Xian. Akan tetapi Mo Yun justru menolak hal demikian. Ia mengatakan kalau ia masih ingin berada di dalam sana. Lantas Mo Xing Tian Mo dan Mo Wan langsung menghampiri Mo Yun di dalam tungku Tong Xian. Mo Xing Tian Mo lalu memberitahu bahwa jika nantinya Muyun ingin masuk ke dalam tungku Tong Xian, ia bisa langsung datang secara bebas sesuai keinginannya. Tapi dengan satu syarat, yaitu Muyun harus menjadi guru di Akademi Kisian selama 3 tahun. Mendapat tawaran itu, Muyun pun bersedia menerimanya. Dan begitu ia bisa leluasa untuk mencari tahu lebih dalam mengenai Sekte Seng Dan dan menyelamatkan Sing Mang Yu. Setelah itu mereka bertiga langsung kembali ke Papilun Yuxian. Sampai di sana, Mo Xing Tian mengumumkan kepada semua orang kalau Muyun telah dihukum atas pertarungan yang dilanggarnya dan cara dihukum di dalam tungku Tong Xian. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat terkejut. Mereka tak menyangka kalau Muyun bisa bertahan di tungku Tong Xian selama 1 jam. Tuh, Tong Xian Ding kan sejati ping. Cengfa jesu. Ju Xian Ge de guize. Ruo yu xu jia. Singkat waktu, Muyun pergi ke sebuah restoran bersama Da Mo Wen dan Xiao Yun untuk membahas mengenai Akademi Kisian. Di sana Mo Wen menjelaskan kalau Akademi Kisian awalnya bernama Akademi Nanyun dan didirikan oleh keluarga kerajaan. Hanya saja seiring berjalannya waktu, kekuatan di Akademi menjadi semakin rumit. Sehingga nama Akademi pun mulai berubah karena perpecahan yang ada di dalam Akademi. Akademi Kisian dibagi menjadi 7 Akademi.
yang masing-masingnya dikendalikan oleh masing-masing keluarga utama. Di antara tujuh itu, ada lima kekuatan utama mengendalikan lima aula. Di antara lima kekuatan utama itu, 80% dari mereka berasal dari Akademi Kisian. Sementara dua aula sisanya terbilang tidak begitu jelas. Mereka yang masuk ke dua aula tersebut, baik guru maupun murid, memiliki identitas yang tidak jelas. Setelah mendengar penjelasan itu, Moyun memutuskan untuk pergi pulang. Di perjalanan pulang, Moyun tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari empat orang bertopeng misterius yang memiliki kekuatan di ranah spiritual tingkat 5. Kisian Shuyun, tau si ke kui shi. Hoyun Jiezhen, Qiu Jing Wu Chu. Pada saat keempat orang itu secara bersama-sama menyerang Moyun, mereka berempat justru terpental karena taktik tubuh guntur surgawi. Bahkan, sewaktu Moyun tertusuk oleh sebuah pedang dari lawannya, Moyun dapat dengan tegar menahannya dan langsung membuat sebuah ledakan yang membuat musuhnya terluka. Tak berselang lama, Moawan, Xiaoyun, dan kedua pengawal Moyun pun tiba untuk membantunya. Melihat rekan-rekan Moyun mulai berdatangan, keempat orang itu langsung minum racun untuk menghabisi diri sendiri. Selang beberapa saat, datanglah seorang pria pemilik restoran yang bernama Jiu yang terlihat sangat cemas. Lantas, Moyun menjadi sangat emosi kepada Jiu yang juga menuduh Jiu sebagai dalang di balik penyerangan Moyun. Dan tuduhan itu, Jiu pun berusaha membela dirinya dan mengatakan kalau dirinya tak ada hubungan dengan keempat orang itu. Kemudian Moyun mengancam Jiu sebagai pemilik restoran, jika tidak memberikan kejelasan, maka Moyun akan menutup paksa restoran itu. Tak bersang lama, tibalah seorang pria yang bernama Lin Xianyu yang tampak sedang mabuk. Lin Xianyu yang sedang mabuk itu kemudian justru mencoba bermain-main dengan pedang yang tertusuk di tubuh Moyun. Sehingga Xing Ji langsung menyerangnya hingga membuatnya terpental. Gulungan Jusian. Setelah itu, Xian. Setelah itu, Moyun pergi ke sebuah tempat yang mana untuk menyembuhkan lukanya. Sampai di sana, Moyun mulai melepaskan seluruh pedang-pedang beracun dari tubuhnya. Dan mulai melakukan penyembuhan dan memanfaatkan gulungan Jusian. Xiaoyun yang melihat penyembuhan itu menjadi sangat terkejut, pasalnya dalam waktu yang singkat, luka Moyun perlahan-lahan mulai tertutup dan juga sembuh. Nah, sayang sekali episode-nya harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.